Seberapa gregetnya lo? Kemarin gua operasi plastik. Terus satu negara gua bohongin. Pengacara Insang Nasrudin mengungkapkan kliennya Ratna Sarumpait tidak pernah dibentuk oleh tim sukses Prabowo Subianto Sandiaga Uno selama ditahan di Polda Metro Jaya. Padahal Ratna Sarumpait selama ini dikenal setia membela Prabowo dan Sandiaga. Perjalanan panjang kasus hoax Ratna Sarumpait bermula dari sandiwara soal lebam di wajah yang diklaimnya karena penganiayaan. Ratna pun kemudian dicopot dari posisinya sebagai juru kampanye tim sukses Prabowo dan Sandiaga. Pengungkapan hoax tersebut berbuntut penahanan Ratna Sarumpait dan ia pun ditahan di Mapolda Metro Jaya. Dia tahu hoax semua seperti Ratna Sarumpait itu grupnya Prabowo. Come on, mixirlah. Sama satu Ratna Sarumpait aja katanya dia bisa jadi tampak bodoh. Pakai otak kita gitu. Emang gue pikirin. Bagaimana Pak? Emang.